Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Soft Production. Di video kali ini saya akan ngasih tutorial ya, cara menyambung baling-baling kipas angin yang patah ya. Contohnya seperti ini. Caranya pun cukup gampang ya teman-teman. Langkah pertama ya, di sini kita lubangi ya. Habis kita lubangi, terus kita ikat pakai kabel tis ya. Contohnya seperti ini sudah saya ikat ya. Nah, kita masukin dulu kabel disnya. Ya ini ya teman-teman ya, kita tali sampai benar-benar kencang. Ya kayak gini ya teman-teman ya, tujuannya diikat pakai kabel tis ya, ini biar lebih kuat ya, biar tidak gampang lepas kalau kita lem. Habis itu kita lem ya. Ya cara ini ya teman-teman bisa kita pakai ya apabila lokasi rumah teman-teman tuh jauh dari pasar ya. Biasanya cari baling-baling ini agak susah kalau kita lokasinya di pelosok. Ya seperti ini. Oke teman-teman, di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga informasinya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.